datang. Ayo, channel Tambang, masuk kali subscribe and follow. Oke. Okay. 2-0. Servis bola Akwan tertuju mapan Akwan kali ini. Sabar saja. Pemain senior kita nomor punggung 7 di sana ada Fikri. Satu sama di set yang pertama. Mencoba servis bola agak tinggi jauh ke belakang. Putra tak main-main, jual beli serangan balasan juga dilakukan Putra. 2-1 poin di set yang pertama. Servis bola AA tertuju mapan lama, tertuju kali ini umpan kali masih masih dapat terjangkau dengan baik akan balik. Glowing. Glowing. Sahrul. 3-1. Lagi-lagi di sana bukan. Oh, tas. 2-3. Pindah bola, pindah servis lewat setter terbaiknya kota Santri Situ Bondo. Ikwan lakukan sudah terima bola. Akwan tertuju mapan kali ini. Fikri. Namun sayang sekali bola terlebih dahulu jauh dimuntahkan keluar arena. Sehingga kali ini 4-2 servis bola mencoba dengan asa. Bola masuk kali ini masuk. Sehingga Adian terwarenteknya. Asan berkibar kembali di set yang pertama. Asan jaring mas cengeng. Tiga lima di set yang pertama. Sofi servis bola kali ini lakukan sudah Sahrul. Duel udara namun gagal suatu pengembalian bola yang dilakukan Sahrul. Sehingga 4-5 satu angka tertinggal kali ini pasukan bos muda di set yang pertama. Mencoba servis bola Sofi namun sayang beribu sayang gagal Sofi. Dan akhirnya 6-4 di set yang pertama. Putra servis bola satu tekanan berbahaya angkat tinggi. Lagi-lagi antisipasi yang kurang baik dilakukan Fikri kota tapi Bondowoso punya. Mencoba servis bola dengan Putra tertuju mapan Ikwan. Gerak variasi yang cukup cantik dilakukan Kentos. Dan akhirnya kembali akan bertapa untuk arek-arek bos muda Lumajang 5-7. Oh ya, ini diinformasikan kepada para penonton, mobil Mekarsari mau keluar tidak bisa. Jadi dihimbau kembali kendaraannya. Ayo, nanti tolong kena. Dua N mobilnya sekeluar. Mau sampai ke lokasi siaran ke mana nih ke? Boleh. Kena. Ya, ini serkena tamoy. Dua mobil mau keluar. Minta tolonglah panitia bantu. Ali Aki, ada yang kita undang terkirim masih satu. Ya, kita kembali lagi kita gambarkan kita karir pertandingan masih 9-6 masih bersama Sahrul dengan ciri khas gagal kali di Sahrul tergelanting di atas jaring-jaring arena sehingga akan kembali bertemu untuk arek-arek bos muda 7-9. Fikri dengan gaya jam sekali di satu tekanan passing bola angkat tinggi tahu ke belakang mencoba Ajian Pawarotiknya saudara Hasan 10-7 servis bola kali ini Sube mencoba gagal lewat Sube sehingga angka cuma-cuma kembali diberikan arek-arek bos muda 8-10. Mencoba servis bola lewat nomor punggung 5 di sana ada Yasmin tertuju mapan kali ini Sahrul. Bocah terbangnya tuan muda berhasil kembali meninggalkan angka dan juga poin untuk arek-arek tuan muda 11-8 kali ini Rama angkat bola tinggi jago bunda mencoba kentos lakukan sudah penyelamatan bola tauled iyo kening basal bu eh sepeda nanti yuk lagi Sube tertuju makan kali ini pada Sahrul gagal kali ini satu penempatan bola yang dilakukan Sahrul 10
saja. Eh, servis bola sudah dilakukan. Lagi-lagi kerjasama kembali gagal di arena tuan muda. Sehingga angka kembali bertambah untuk arek-arek bus muda. 11 sama. 11 sama servis bola sudah dilakukan. Angka tinggi dan ke belakang mencoba. Tak main-main kali di seorang Asa. Berhasil kembali memporak-porandakan pertahanan arek-arek bus muda. Sehingga 12-11 Asa. Asa tuan muda dengan gaya Samson ikut angkat bola di sana. Angka kesalahan teknik, kesalahan komunikasi di arena bos muda, dan kembali angka pertama untuk arek-arek tuan muda 13-11. 13-11 kali ini servis bola. Hasan ngamuk. Pindah bola, pindah servis, mencoba dengan gaya Samson kali ini dilakukan Sofi. Lagi-lagi bola masuk, tak mampu diantisipasi dengan baik. Lumayan 13 sama. 13 sama kali di servis bola Sofi. Lah, lagi agliur. 14-13. 14-13 kali di servis bola Sofi. Namun sayang sekali bola terlalu lemah dari seorang Sofi, dan akhirnya angka kembali pertama untuk arek-arek tuan muda. Pacarakan pindah bola, pindah servis kali ini Putra lakukan angkuan. Tinggi bola jauh ke belakang. Gerak variasinya cukup cantik kembali dilakukan arek-arek bos muda. 15-14. Pindah bola lewat nomor punggung 4 ada Kentos. Lakukan sudah antri bola sudah. Ayah kali ini satu tekanan berbahaya ayah. Namun out ball, suatu penempatan bola yang dilakukan arek-arek tuan muda, dan akhirnya akan kembali pertama untuk arek-arek bos muda. 17-15. Tertinggal dua angka tuan muda di set yang pertama di malam hari ini. Lagi-lagi gagal seorang Rama, dan kembali angka cuma-cuma diberikan arek-arek tuan muda. 16-17. 16-17 Sahrul Gunawan kali ini mencoba. Sahrul lakukan sudah passing bola angka tinggi. Cukup cantik kembali suatu penempatan bola yang dilakukan Fikri, sehingga angka kembali bertambah untuk arek-arek bos muda 18-16. Fikri dengan gaya Samson kali ini satu tekanan berbahaya, namun terlebih dahulu bola jauh dibutakan keluar arena, sehingga angka kembali bertambah untuk arek-arek tuan muda 18-17. 17-18 mencoba dengan gaya variasi namun gagal di sana ada Yasmin Cikgu. 18 sama mencoba akuan terima bola duel udara, mencoba di sana. Meskipun sempat tergelanting kali ini Asad, namun tak sia-sia mampu kembali berubah kedudukan menjadi 19-18. Sube. Sube dengan gaya tak sekali ini. Gujian ini bergoyang. Lakukan sudah penyelamatan bola Ari. Masih dapat dijaga dengan baik. Akuan tiga bola dengan lagi-lagi bos muda lewat Sofi. Sofi CO 20-19. Servis bola kali ini Yasmin. Tertuju mapan kali ini. Lakukan sudah ada Asa. Tak main-main kali ini suatu bombardir yang dilakukan Asa. Kembali angka bertambah untuk arek-arek tuan muda 20 sama. Servis bola ada AA mencoba di sana. Akan tinggi bola bersama Rama. Tak main-main kualitas tinggi dilakukan Rama, sehingga angka kembali bertambah untuk arek-arek embus muda 21-20. Servis bola sudah dilakukan. Satu passing bola angka tinggi jauh ke belakang ayah. Mencoba di sana satu luncuran berbahaya angka tinggi jauh ke belakang. Main kali ini suatu bombardir yang dilakukan Rama, sehingga tim on yang pertama di set yang pertama.
Kita masih di suasana seni yang kedua, yang mana telah juga, yang telah kita ketahui bersama bahwasanya lampu kuning sudah menyala. Di kubu Tuan Muda 2320 sudah ambil acak-acak dulu, servis bola sudah dilakukan, namun terlalu melebar penempatan bola yang dilakukan Zube. Dan kembali angka pertama untuk adik-adik bos muda 2123. Ayo konsentrasi. Servis bola kali ini F1. Lakukan sudah ayah terima bola dengan baik mencoba dan lakukan sudah, namun di sana netting di arena Tuan Muda sehingga 22-23. 22-23, ayo konsentrasi. 1-2, 1-2. Yuk bersama Ikwan, lakukan sudah. Sang Dijala mencoba angkat passing bola dan masih dapat dijangkau dengan baik. Mencoba lakukan penyelamatan bola Sahur. Mencoba di sana ada dan tak main-main sang predatornya Tuan Muda. Lampu merah, satu angka lagi Tuan Muda 24-22. Aan Tuan Muda servis bola, satu luncuran sudah dilakukan, akan tinggi tekanan berbahaya. Mencoba di sana ada Rama, tertuju mapan di sana ada namun di sana bola masuk lewat sepikernya Rama. 2-3, 2-4. Tidak mula pindah servis, satu tekanan berbahaya lewat Fikri. Nabui Ancon 2-4 sama. Fitri mencoba gagal lewat Fikri, namun akhirnya kembali lampu merah dinyalakan kembali arek-arek Tuan Muda. Pertandingan yang sangat seru dan sangat berimbang. 2-5, 2-4. Mencoba Asan, lagi-lagi Yus, lagi-lagi lampu kuning sama-sama menyala di kubu Tuan Muda. Mencoba di sana, lakukan sudah ada Kentos, tertuju mapan Sarut, angkat bola di sana ada tak main-main Tuan Muda berhasil kembali menyalakan lampu merah. Putra masuk. Servis bola sudah dilakukan. Mencoba di sana sang libero, angkat bola di sana, lakukan sudah. Akhirnya game point yang kedua dimenangkan arek-arek Tuan Muda Pajara Putra Mandiri Pasru Jambi Kota Lumajang yang harus bertemu dengan tim Putra Tuan Muda di grup A dan B. Ya, kita lanjutkan pertandingan pada malam hari ini menuju set yang ketiga, yang mana masih bersama sang leader agak tinggi jauh ke belakang. Mencoba di sana melayang di tak nampak. Servis bola sudah dilakukan kali ini, tekanan berbahaya. Namun tak main-main, satu sempadan yang dilakukan Sofi tak mampu mengadopsi bola-bola, tak mampu melewati pertahanan kokoh yang dibangun arek-arek Tuan Muda. 2-0 kedudukan. Servis bola sudah lakukan sudah, mencoba di sana tekanan tak main-main. Yasmin Cigu. 1-2. Yasmin servis bola sudah dilakukan, tekanan tinggi sanggup berjawab yang kali ini. Lagi-lagi bola lunak saja, tak mampu mengadopsikan bola dengan baik. Akhirnya akan kembali pertama untuk arek-arek Tuan Muda. 3-1. Servis bola Aan, mencoba Rama, angkat tinggi ikut. Mencoba di sana Rama, lagi-lagi di sana gagal Rama. Sehingga 4-1 kali ini, 3 angka tertinggal bos muda di set yang ketiga. Servis bola kali ini langsungkan sudah, mencoba di sana tekanan berbahaya. Sucuk menggelengkan. Tak usah, aku tunggu lah, kau berebang. Yo, 5-1. Aan, servis bola sudah dilakukan, tekanan tinggi berbahaya, angkat tinggi jauh ke belakang dan demak lah. 6-1. Aan mula servis bola sudah dilakukan, agak tinggi dan ke belakang Aan. Lagi-lagi di sana diminta tim on. Ya. Terima kasih.
26. Ya, sono. Ayo, sono. Servis bola sudah dilakukan, akan tinggi jauh ke belakang, bos sudah mencoba. Masih dapat terjangkau dengan baik, akan bola di sana ada Zubo. Lakukan penyelamatan bola, bos sudah di sana ada bersama di sana ada Sophie. Lunak tapi pasti suatu penempatan bola yang dilakukan Sophie, dan kembali angka bertambah untuk arek-arek tuan bos muda. 3-6. Pindah bola, pindah servis di sana ada Ikuan. Servis bola sudah dilakukan. Mencoba lama servis bola Asan, tuan muda langsungkan sudah di sana ada sembaran Sophie, tak main-main kali ini mampu memperti pertahanan arek-arek tuan muda. 4-7 kedudukan kali ini bos muda. Servis bola sudah dilakukan, satu tekanan passing bola angkat tinggi jauh ke belakang, mencoba Sahrul, lakukan drama tertuju mapan di sana, mencoba di sana, lakukan di sana, mencoba di sana ada. Lima tujuh. Servis bola sudah dilakukan, angkat tinggi kembali tuan muda, mencoba di sana. Lagi-lagi masih dapat diselamatkan oleh pinggir ini. Mencoba ada Rama. Lunak kembali lakukan penyelamatan bola, ada Sube tertuju mapan, ada Sube. Lakukan sudah Ikhwan. Mencoba di sana ada pinggir. Lakukan sudah Asan, terima bola, mencoba dan Gilekter. 8-5. Servis bola Fikri agak tinggi jauh ke belakang ada Ikhwan. Lagi-lagi masih dapat dijangkau dengan baik. Mencoba lakukan sudah penyelamatan bola. Lagi-lagi kesalahan di area bos muda. 9-5. Servis bola sudah dilakukan Putra. Fikri tertuju mapan kali ini, mencoba. Iya, mesti mulai ganda Irogi. Kita sama aja. Wah, jual beli pukulan tajam juga dilakukan nomor punggung 7 ada Fikri, dan kembali merubah angka dan juga poin 6-10. 6-10 pindah bola kali ini lewat di sana ada Fuad. Servis bola Fuad sudah dilakukan, akan tinggi jauh ke belakang ada. Tak lain dan tak bukan Sahrul mampu kembali merobek pertahanan arek-arek yaitu bos muda Lumajang. 11-6 kali ini servis bola ayah, satu genjuran tekanan tinggi berbahaya, hanya bola Rama masuk. Nampak kaji deh. 7-11. Servis bola sudah dilakukan, namun tersia-sia lewat si Rama, dan akhirnya akan kembali bertemu untuk arek-arek tuan muda. 12-7 kali ini Sahrul Gunawan dengan daya jam sekali ini. Lakukan sudah passing bola angkat tinggi jauh ke belakang kali ini. Lakukan sudah. Namun sayang sekali bola di sana pelanggaran di arena tuan muda, sekaligus akan bertemu kembali untuk arek-arek bos muda. Allah maju. 8-12. Servis bola dengan Fikri, lakukan passing bola ayah tertuju mapan Asan. Lagi-lagi cukup cantik satu penempatan bola yang dilakukan saudara Asan, sehingga angka kembali bertemu untuk arek-arek tuan muda 13-8. Servis bola Sube, satu luncuran sudah dilakukan Ikhwan, angkat bola tertuju mapan kali ini. Lagi-lagi Yasmin. Mencoba sudah tertuju mapan Asan. Mencoba Asan meskipun sempat lunak-lunak saja, suatu penempatan yang cukup baik dilakukan Asan. 14-9 AA tuan muda, lakukan penyelamatan bola angkat tinggi jauh ke belakang. Lagi-lagi masih dapat disambar dengan baik dengan Sahrul. Servis bola kembali lakukan sudah dengan Ikhwan, tertuju mapan Sube, angkat bola di sana ada Ayah.
kali ini Ayah mampu kembali membuka angka dan juga poin menjadi 15-10. 15-10 kali ini Asan Tuan Muda lakukan akuan angkat tinggi jauh ke belakang. Lagi-lagi masih dapat dikembalikan dengan baik akan bola dan ada segi jekan dan malam tu dimulai kan. Servis bola kembali sudah dilakukan Asan. Akuan akan bola ikuan tertulis papan pada Rama. Tak main-main Asan predatornya arek-arek bos muda. Si Rama kembali membuka angka baru 11-16. Tidak bola Sofi. Sofi servis bola dengan baik. Akan tinggi kembali Sahrul tertuju papan Sahrul. Tak main-main Sahrul. Bocah terbangnya lumayan. 17-11 kali ini pindah bola pindah servis. Lakukan di sana ada Putra. Satu tekanan passing bola berbahaya akan tinggi jauh ke belakang. Lagi-lagi holding di arena bos muda. Sehingga poin semakin malam semakin jauh 18-11. 18-11 kali ini servis bola sudah dilakukan. Mencoba. Tak main-main kali ini seorang Fuad. Kembali meninggalkan angka dan juga poin untuk arek-arek bos muda lumayan. Pindah bola Fuad kali ini timbang-timbang sulit. Bundar servis bola sudah dilakukan. Sekiboro akan tertuju mapan kali ini mencoba. Lagi-lagi bola kali ini berhasil tas bol. Lewat sepekahnya nomor punggung 13 ada Ayah. 19-12. Servis bola kali ini Ayah. Pada 22 belas. Servis bola dengan Ayah. Lakukan sudah sakit bola angkat tinggi jauh ke belakang kali ini. Langsungkan penyelamatan bola. Pemain impor. Suher kau jadi sejilid tu. Mulai dijuri orang kampi. Servis bola sudah dilakukan angkat tinggi jauh ke belakang Subo. Masih dapat terpantau dengan baik angkat bola. Hasil lewat nomor punggung 11 Sahrul tadi sehingga 21-13 tiga bola pindah servis lewat nomor punggung 11 ada Sahrul. Sahrul Gunawan kali ini timang-timang Sigrid Bundar mencoba di sana ada Sahrul. Mencoba masih dapat terjangkau dengan baik ada Sofi. Lakukan sudah namun gagal bikri-bikri. Ayo bos muda bangkit bos muda bos muda. 22-13 mencoba dengan Sahrul. Lakukan sini Bero. Lakukan sini penyelamatan bola ada Rama. Aduh emosi Rama. Aduh nak Ram gelak Ram. 14-22 pindah bola pindah servis kali ini servis bola sudah dilakukan. Mencoba sini Bero angkat tinggi jauh ke belakang dan Nimor Kekoce. Lampu kuning kembali dinyalakan arek-arek Tuan Muda 23-14 kali ini servis bola sudah dilakukan. Mencoba akan tinggi jauh ke belakang kali ini masih dapat terjangkau. Namun terlebih dahulu Sofi pelanggaran netik di arena bos muda sehingga satu angka lagi. Lampu merah sudah dinyalakan arek-arek Tuan Muda 24-14. Servis bola sudah tertuju mapan akuan angka tinggi. Lagi-lagi masih dapat terpantau dengan baik. Mencoba Subahan. Jago wing kena betepung. Pemain impor. 15-24. Servis bola sudah dilakukan Yasmi. Tertuju mapan Ayah terima bola dan. Ya, game point yang ketiga masih di keunggulan Tuan Muda bersama kita. Tuan Muda Audio. Sono di arena Tuan Muda. Yuk kita lanjutkan pertandingan menuju set yang keempat. Yang mana bola pertama di set yang keempat ada Sahrul Gunawan. Fikri lakukan sudah penyelamatan bola, terima bola. Namun out ball satu serangan yang dilakukan Rama sehingga angka perdana kembali terbuka untuk arek-arek Tuan Muda 1-0 di set yang keempat. Servis bola kali ini Sahrul. Konsentrasi
konsentrasi. Yuk, masih bersama Sahrul Kalirin dengan ajian Rikanggudu. Mencoba Sahrul. Jangan lupa dicari videonya Mas Tambeng. Terima kasih. Servis bola dengan Sahrul. Namun sayang sekali bola gagal oleh Sahrul sehingga pecah angka pertama untuk area-area pos muda lembaga 1-3. Ya, kita bersama Fuad. Pantul-pantulkan bola Fuad kali ini, satu tekanan berbahaya. Aduh, akonten itu dia. 2-3. Servis bola kali ini Fuad. Satu tekanan berbahaya ayam. Itu di mapan kali ini mencoba. On to ball. Tangannya naik ya. Aduh, tak terlalu sebelum derajat ya. Subhan. Baya subhan juga nak. Tepat ke siapa? Tepat ke ringku, tepat ke siapa? Oh, Lil. Oh, dorong. Servis bola sudah dilakukan agar tinggi kembali jauh ke belakang. Masih dapat dijangkau. Namun tak mampu mengoperasikan bola-bola liar di arena Tuan Bunda. Sekaligus empat sama kedudukan di set yang keempat. Ya, berhasil lewat Asan. Namun di sana poin kembali bertambah untuk arek-arek Tuan Muda. 5-4. Servis bola sudah dilakukan, tekanan tinggi jauh ke belakang, mencoba di sana kali ini. Umpan variasi yang cukup cantik dilakukan arek-arek Bos Muda. Sekaligus angka sama kembali menjadi 5-5. 5-5 kali ini servis bola sudah dilakukan, angka Sahrul tertuju mapan kali ini. Ada satu pun pengawalan kali ini sehingga sekiranya Asan tak mampu menerobos pertahanan baja yang dilakukan arek-arek Bos Muda sehingga 5-2 kali ini mencoba di sana tekanan berbahaya Fikri, mencoba di sana ada Sahrul, lakukan Sahrul meskipun Luna tak mampu diadopsi dengan baik sehingga angka kembali pertama untuk arek-arek Tuan Muda 6-1. Servis bola sudah dilakukan kali ini. Lakukan sudah ada ayah, tertuju akan tinggi bola, mencoba di sana ada Rama. Luna tapi pasti suatu penempatan bola yang dilakukan Yasmin. 7-6. 7-6 kali ini kita bola pindah servis lewat nomor punggung 4 ada Kempos. Servis bola sudah dilakukan. Sahrul tak mampu terbaca suatu penempatan bola yang dilakukan Sahrul sehingga leluan seagak kembali pertama untuk arek-arek Tuan Muda 7-8. Servis bola sudah dilakukan, tekanan tinggi berbahaya, akan bola bersama Fikri. Luna kembali akan bola di sana Subeng. Video apa mbak? Tidak dapat bergoyang. Delapan sama. Servis bola kembali, akan tinggi kembali ada Fikri. Jual beli serangan balasan juga dilakukan Fikri sehingga 9-8 kali dipindah bola pindah servis lewat Yasmin. Tekanan tinggi sangat berbahaya kali ini, mampu diadopsi dengan baik. Lakukan sudah Sahrul. Namun kerja sama kembali gagal di arena Tuan Muda Pancoran sehingga 10-8. Ervan. Ya, 10-8 kali ini masih bersama Yasmin, angkat tinggi jauh ke belakang, mencoba Subeng. Tak main-main kali ini satu sumbangan poin yang dilakukan Subeng. Kembali angka pertama untuk arek-arek Tuan Muda 9-10. Servis bola sudah dilakukan kali ini Rama, tertuju mapan, angkat di sana ada Fikri. Mampu diadopsi dengan baik, angkat bola di sana ada masuk. Sepuluh sama ayah kali ini timang-timang skrin bunda. Servis bola sudah dilakukan. Ambiar. Ya.
11-10 masih bersama kipernya. Ayah, lakukan tadi. Kualitas penyerangan punya 15-12 satu tekanan berhasil lewatkan tos kali ini dan akhirnya kembali berubah kedudukan dan juga poin angka menjadi 13-15. Ikwan, satu tekanan, satu luncuran sudah dilakukan agar tinggi jago belakang mencoba dan ya lunak tapi pasti satu penempatan bola putra, namun akhirnya angka kembali bertambah untuk arek-arek tuan muda 16-13. Ya, servis bola sudah dilakukan, ada Aan tertuju umpan kali ini pada Yasmin, masih dapat disambar namun tak mampu mengoperasikan bola kali ini tangan-tangan arek-arek tuan muda. 16-16, servis bola kembali lakukan sudah passing bola Supe, lakukan sudah di sana ada Rama namun tak mampu mengoperasikan bola dengan baik sehingga angka leluansa bertambah untuk arek-arek tuan muda 17-14. Kali ini pindah bola, pindah servis, satu tekanan berbahaya lewat nomor punggung 5 Asa, bola keluar 15-17. Yuk bersama Kempos, timang-timang sebelum bundar, servis bola sudah dilakukan agak tinggi jauh ke belakang, ada Ayah lunak-lunak saja masih dapat dijangkau Fikri, tertuju mapan kali ini duel 18-15. Pindah bola, pindah servis kali ini masih bersama Putra tuan muda, langsungkan bola agak tinggi jauh ke belakang, masih dapat dikembalikan dengan baik akan bola. Aduh, tadi semula penonton pun malam jenggenin tadi sekali. Puna pick up. 15-19 kali ini. Lagi-lagi tekanan salah kembali dilakukan arek-arek bos muda Lumajang 20-15, 5 angka masih tertinggal arek-arek bos muda di set yang keempat. Pindah bola, pindah servis masih bersama kipernya Arek. Lakukan sudah di sana tekanan berbahaya Fikri, masih dapat dijangkau dengan baik akan bola di sana ada Putra. Langsungkan sudah ada Lama tertuju mapan kali ini mencoba. Yeah. 16-20 kali ini satu tekanan berbahaya Sahul, tak main-main si bocah terbangnya tuan muda punya 21-16. Pindah bola, pindah servis Ayah kali ini mencoba di sana ada Ayah namun terlalu lemah kali ini satu penempatan bola yang dilakukan Ayah sehingga angka kembali bertambah untuk arek-arek bos muda 17-21. Tujuh belas.
melawan Fuad sehingga 18-22. Ya, 18-22 kali ini pindah bola, pindah servis. Servis bola sudah dilakukan. Bola masuk kali ini terbiasa. Dibiarkan begitu saja sehingga angka cuma-cuma diberikan arek-arek yaitu pos muda. Sehingga 19-22 pindah bola, pindah servis kali ini Fuad. Satu tekanan, satu lancaran sudah berbahaya kali ini akan dikejar ke belakang dan dua puluh dua Fuad, dua angka lagi akan menyamakan kedudukan Fuad kali ini. Aduh, wes lah main motor tengah timur. Ya, sekali lagi diinformasikan kepada para pecinta bola voli untuk pertandingan besok malam di Arena Tuan Muda yang pada untuk partai putra saja besok malam antara Putra Mandiri Pasru Jambi Kota Lumajang yang harus putra dengan tim Putra Tuan Muda besok malam di arena yang sama. Terima kasih. Ya, kita masih berlanjut masih di suasana set yang keempat yang pada seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Fuad timang-timang pantul-pantulkan bola kali ini. Satu tekanan sudah dilakukan, satu tekanan berbahaya masih dapat diadopsi, namun di sana gagal satu passing bola yang dilakukan Hasan sehingga 2-2 Ya, ngeprek 22 sama Fuad. Yang kesekian kalinya Fuad kali ini satu tekanan aduh. Onsmon. Ya, lampu kuning dinyalakan arek-arek Tuan Muda kali ini 23-22 23-22 kali ini satu tekanan berbahaya akan tinggi ke belakang. Lampu kuning sama-sama menyala di kubu kedua tim kali ini. 23 sama kali ini angka tinggi jauh ke belakang dan tak asing lagi dengan ciri khasnya Hasan berhasil kembali membuka lampu merah untuk arek-arek Tuan Muda. Satu angka lagi 24-23 Aan. Satu tekanan sudah dilakukan. Mencoba di sana angka tinggi jauh ke belakang. Masih dapat terpantau dengan baik akan bola. Lakukan sudah di sana ada arek. Mencoba di sana ada game point yang keempat masih dimenangkan arek-arek Tuan Muda bersama kita bersama arena Tuan Muda yang mana kita arahkan pandangan kita bersama karena pertandingan menuju set yang kelima sekaligus penutup set yang kelima sekaligus set yang terakhir di partai putra di malam hari ini yang mana bola pertama di set yang kelima ada Ikhwan, ada Fodi Anong kesalahan. Ya, 0-0 masih poin aman yang mana Ikhwan di set yang kelima, set yang terakhir pada kesempatan malam hari ini mencoba di sana ada Asa. Mencoba di sana sang leader angkat bola. Lakukan sudah penyelamatan bola di sana angkat bola. Satu tekanan berhasil lewat kentos. Dan angka pertama terbuka untuk arek-arek Embus Semuda Lumajang. 1-0 servis bola sudah dilakukan namun gagal kalinya suatu servis yang disia-siakan oleh Ikhwan dan akhirnya angka perdana untuk arek-arek Tuan Muda satu sama. Servis bola kali ini lakukan sudah penyelamatan bola di sana. Tak main-main pemberontak yang dilakukan Arama sehingga 2-1 kedudukan di set yang kelima. Pindah bola, pindah servis, pindah bola, servis bola sudah dilakukan. Tekanan tinggi sangat berbahaya akan bola dan gagal kembali lakukan di sana ada Asan terlalu memanjang suatu penempatan sepik yang dilakukan arek-arek Tuan Muda. 3-1 kali ini servis bola sudah dilakukan angkat tinggi jauh ke belakang mencoba ada Sahrul lakukan sudah penyelamatan bola di sana ada mereka lakukan sudah mencoba di sana ada tak berkutik kali ini seorang Asan tak mampu menerobos pertahanan baja yang dilakukan arek-arek Bos Muda lalu baja 4-1 kali ini servis bola ramah mencoba supaya akan bola di sana ada amat terkendali suatu penempatan yang dilakukan Sahrul sehingga 2-4
satupun pengawalan yang berarti lewat segeranya kantos sehingga akan kembali terbuka untuk arek-arek bos muda Lumajang 5-2. Servis bola kembali lakukan sudah ada satu tekanan tinggi ayah. Tak main-main pemberontak yang dilakukan saudara ayah. Kembali akan bertemu untuk arek-arek tuan muda 3-5. Servis bola sudah dilakukan ada asal, namun gagal suatu pengembalian bola yang dilakukan asal sehingga angka kembali terbuka untuk arek-arek bos muda 6-3. 6-3 kali ini servis bola sudah dilakukan, tekanan tinggi sangat berbahaya, angka tinggi jauh ke belakang mencoba masih dapat dibantau dengan baik, lakukan sudah penyelamatan bola Fikri, namun sayang sekali tak mampu mengadopsi bola-bola liar di area bos muda sekaligus akan boleh bertambah untuk arek-arek tuan muda 4-6 kali ini servis bola lakukan sudah penyelamatan bola angka tinggi jauh ke belakang main Sopi sehingga angka kembali terbuka untuk arek-arek bos muda 7-4. Masih 3 angka memimpin bos muda di set yang kelima ini, mencoba di sana tekanan passing bola angkat tinggi jauh ke belakang Sahrul. Ya, lagi-lagi Sahrul dapat memperandakan pertahanan arek-arek bos muda Lumajang 5-7. Yuk servis bola kali ini bersama ayah, satu tekanan passing bola angkat sudah dilakukan, tekanan tinggi sangat berbahaya, ada Sube masih dapat dijangkau dengan baik, ada Sahrul tertuju mapan kali ini, langsungkan sudah penyelamatan bola, ada Rama di Berona Beren. Sembilan lima, servis bola sudah dilakukan, asal tertuju mapan kali ini, mencoba dan duel udara kembali terjadi di arena tuan muda 6-9 kedudukan kali ini. 6-9 pindah poin, pindah bola ada Sahrul nomor punggung 11 si pucat terbangnya tuan muda, satu tekanan berbahaya angkat tinggi jauh sang libero mampu diadopsi dengan baik, tak main-main satu sambaran yang dilakukan Rama, kembali terbuka angka untuk bos muda 10-6. Servis bola sudah dilakukan, tekanan passing bola angkat tinggi sekali bola kandas kali ini seorang Sopi, dan kembali akan bertemu untuk arek-arek tuan muda 7-12. Yang pindah bola pindah servis kali ini Sube, pengamatan yang salah dilakukan arek-arek tuan muda 13-7. Servis bola sudah dilakukan, satu tekanan passing bola angkat bola Sahrul, lakukan sudah tak mampu mengadopsi bola-bola liar di arena bus muda, dan sekaligus akan kembali bertemu untuk arek-arek tuan muda 8-13. Servis bola kembali Ikwan, angkat bola tertuju mapan kentos, lagi-lagi masih dapat dijangkau dengan baik, mencoba di sana angkat bola tak main-main hat dengan yang dilakukan arek-arek tuan muda, kembali 9-13. Aan timang-timang sulit bunda, servis bola sudah dilakukan, satu tekanan passing Ikwan, angkat bola di sana ada mereka dan gagal lewat Sopi. Ayo 10-13, 3 angka lagi tuan muda akan menyamakan angka. Servis bola kembali
jauh ke belakang ada kentos. Lunak-lunak saja suatu penempatan bola yang dilakukan Sofi. Dan kembali angka bertambah untuk arek-arek bos muda Lumajang 14-10. Servis bola sudah dilakukan. Mencoba di sana ada Ayah. Masuk kali ini suatu penempatan bola arek-arek tuan muda 11-14. Pindah poin, pindah bola ada Hasan. Hasan timang-timang segerin bundar kali ini. Timang-timang segerin bundar 1, 2, 3 dan Hasan lakukan sudah passing bola sekali biru angkat tinggi jago belakang ada Fitri lakukan penyelamatan bola ada Hasan. Pertahankan 15-11 kali ini masih dapat dijangkau dengan baik angkat tinggi jago belakang ada Sahrul lunak-lunak masih dapat disempat dengan baik Rama. Namun sayang sekali bola gagal oleh si Rama. 12-15 kedudukan. Pindah bola kali ini masih bersama Putra. Lakukan penyelamatan bola sang libero angkat di sana ada Fikri. Tak mampu mengoperasikan bola si Fikri kali ini. 13-15. Servis bola sudah dilakukan tekanan tinggi berbahaya. Ekuan angkat bola di sana ada. Tak main-main Sopi. Mampu kembali merobek pertahanan arek-arek tuan muda 16-13. 16-13 Sofi kali ini servis bola sudah dilakukan tekanan tinggi berbahaya angkat bola dan ya Sahrul tak lain dan tak bukan 14-16 dua angka lagi dia masih bersama Ayah kali ini timang-timang segurin bundar angkat bola di sana ada Ayah. Terlalu lemah kali ini suatu penempatan sebuah servis yang dilakukan Ayah sehingga 17-14 tiga angka tertinggal tuan muda di set yang kelima. Ya servis bola sudah dilakukan dengan tekanan tinggi berbahaya angkat tinggi jauh ke belakang ada Hasan masih dapat tersempat dengan baik angkat tinggi bersama Fikri lunak-lunak sempurnakan bola subuh. Lima belas tujuh belas ada Sahrul Gunawan positif 16-17 kali ini pindah bola pindah servis mencoba dengan gaya jam saja Sahrul apa kena mawan ya masih bersama Sahrul kali ini satu tekanan berbahaya Sahrul servis Sahrul ala boy boyan mas 17 sama kali ini Sahrul boy boyan mas ala Sahrul tuan muda penjarakan punya Sahrul timang-timang kembali segerin bundar servis bola kali ini dengan gaya jam-jam Sahrul lakukan kentos angkat tinggi jauh ke belakang kali ini satu sambaran berhasil lewat kentos 18 sama pindah bola kali ini Ikhwan tertuju mapan sang libero angkat tinggi jauh ke belakang ada Sahrul tipis-tipis saja si bocah terbangnya tuan muda 19-18 membalik kedudukan kali ini tuan muda di set yang kelima ya 19-18 satu tekanan tinggi sangat berbahaya angkat tinggi Ivan tertuju mapan di sana kandas kali ini suatu penempatan yang dilakukan saudara Rama sehingga angka kembali bertambah 20-18 Sube servis bola kali ini satu tekanan berbahaya angkat tinggi jauh ke belakang tak main-main kali ini 19-20 yuk Rama servis bola sudah dilakukan angkat tinggi Ayah mencoba di sana ada tak lain dan tak bukan dengan ciri khas pukulan dari Asa berhasil memporak-porandakan pertahanan bos muda pindah bola kali ini Aan tuan muda servis bola angkat tinggi jauh ke belakang ada Fikri tertuju mapan ada kentos sempurnakan pengelamakan bola lakukan penyelamatan bola ada di sana Ikhwan mencoba di sana
Cik Sofi omong ke gimana nih? 20-21. Servis bola kali ini tekanan berbahaya akan bola. Positif ya kena? Set terakhir ya kena? Mayana. 2-1 sama. 2-1 sama, servis bola sudah dilakukan. Akan tinggi jauh ke belakang mencoba Ari. Luna tapi pasti suatu pengembalian bola yang dilakukan Ari-Ari dan Tuan Muda. Sekaligus 22-21. Asa. Yo Asa. Sat. Yo Asa. Yo teknik jelo. Mamong. Yo, satu tekanan sangat berbahaya namun berhasil lewat nomor punggung mereka. 8 Zopi, lampu kuning sudah dinyalakan arek-arek Bos Muda. 23-22. Servis bola di sana ada Fikri. Masuk. Sehingga satu angka lagi, satu poin lagi. Lampu merah sudah berkibar di arena Bos Muda. Fikri mencoba timang-timang sulit bundar, satu tekanan berbahaya namun gagal lewat Fikri. Sehingga 23-24. Mampukah Bos Muda mengakhiri set yang kelima ini? Mencoba putra, satu tekanan berbahaya. Nama terkejut membuat kali ini mencoba. Lagi-lagi gagal Tuan Muda. Dan akhirnya game point yang kelima dimenangkan arek-arek Bos Muda bersama kita.